Biari pembuatan album ketujuh Endang Sukamti dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Nah, sebenarnya sih tujuan utama kita adalah mau menghajar pemuda-pemuda setempat. Dengan cara sepak bola. Jumpa lagi bersama saya, Mr. Komen, di segmen Baca Komen. Komen yang pertama dari Garlison. Pada gak masuk angin nih, di pantai sering pakai baju. Leon Fernando, album 7-nya mau dirilis kapan? Mungkin tahun depan. Ayunda Balinda, masih dalam pembuatan lagu bahasa Lombok. Buat lirik dulu baru mencari nada. Apa kesulitannya? Kita memainkan ritme atau nada di dalam jumlah suku kata yang sudah disediakan. Artinya kita tidak bisa bebas berimprovisasi. Komen yang datang dari Indri Zulia Tiara. Mas Erik, salam buat Mas Tonjel boleh? Merem dulu. Komen yang datang dari Diki Oktav dan Logo GP. Take vokal di pinggir pantai, banyak anginnya kan semeliwir. Bagaimana mengantisipasi noise-nya? Oke, terima kasih untuk semua masukan-masukan. Terima kasih untuk semua komen. Kita akan tabung semuanya. Sampai ketemu di komen berikutnya. Jangan lupa subscribe. Marca la jugada. A punto de cumplir el 20, va Xavi. Un balón aéreo al cielo de Madrid, al cielo de la capital. Llega Xavi, balón para Messi. Un balón aéreo al cielo de Madrid, al cielo de la capital. La baja a Vidal. A Vidal con Titi Henry. Henry para Messi. Messi, el pase para Henry, es buenísimo. Henry. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Titi! 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 Oh, mantel goblok. Hei, Sa. Bisa goblok. Gak ada ya, aku keseringan sama dia tuh gak pernah cocok ya, gak pernah gini. Isa tuh apa ya orangnya? Sebenarnya dia tuh orangnya asik. Humoris, senang bercanda. Sebelum Isa membantu Sukandi pun, aku udah kenal dia karena dia anak band. Gitaris. Wow, gitaris handal, gitaris metal. Disuruh papa mau. Nah, yang berkesannya waktu pas manggung dia telanjang itu loh.
bukan dipermalukan sih, meskipun dia mungkin dipandang teman-teman, wah bajuku risau ya, malah udah nunggu panggung, cuma dia tetap mau melakukan demi kita semua. Itu yang saya salut. Mas Isa itu aku lihat tuh orangnya keras kepala. Masukan-masukan dari orang lain itu susah untuk dia terima. Dari ngeyel itu sebenarnya ada sisi positifnya, yaitu adalah tetap teguh pada pendirian. Nah, itu sisi positifnya. Pasangnya ya. Kalau bercanda nggak mau kalah, semua orang lebih bercandain dia. Kalau bangun pagi tuh dari ujung sampai sini, semua orang yang temen dia garapin. Benda favoritnya itu kunci. Kunci mobil itu nggak ada, deng-deng. Saya kelingan banget karena saya yang menjemput Pak Ulog, terus kuncinya itu tak taruh di meja editingnya Mas Ari. Jangan terus cuma ragu, itu enggak, semua orang itu pasti pernah lah tidur. Sudah datang. Kita cek. Kenapa di sini? Kuncinya ada di saku celana hitam sepuluh. Udah yang kecil, kadang di miss call ya raiso nek keri-keri tinggi. Malah ya di celana, mungkin kalau di celana ketinggalan gimana? Bola kita di penghujung acara. Umaling kunci buka bersama Jero. Maling kuncinya mana? Ini loh. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Makan, Bang.